Kakak, negeri ini benar-benar indah, mengingatkan aku pada Bukit Tian Kongsan yang sejuk. Aku jadi ingat ayah. Kita istirahat dulu, Mai. Enak sekali istirahat di sini. Masih belum nampak ada desa di sekitar tempat ini. Ah, lihat. Rupanya dewa masih sayang pada kita. Tapi kelihatannya bukan kampung. Ayo, kita ke sana. Selamat siang. Apakah Nona... Aku memanggang 3 ekor ayam hutan. Kalau kalian lapar, silakan ambil. Terima kasih banyak. Nona baik sekali. Kalian tidak akan menemukan desa sampai setengah hari perjalanan. Nona tahu tujuan kami? Kalian pasti akan ke desa Tebu. Sebab arah kalian ke sana. Dan Bukit Serumbung adalah perbatasan desa Tebu dengan Pongging. Nona benar-benar menguasai daerah ini. Kalau kalian lapar, kalian bisa berburu ayam hutan ataupun kancil di hutan ini. Selamat tinggal. Nona, terima kasih atas kebaikanmu. Aku yakin, dia bukan orang sembarangan. Kau benar, Mei. Lihat cara dia menyapa kita. Tanpa melihat sama sekali. Cegat mereka. Jangan sampai ke desa Tebu. Aku yakin mereka bukan pengembara biasa. Rupanya pendekar asing itu juga mau ikut dalam adu kedidayaan di sini. Tapi menurut pengakuannya, mereka hanya ingin melakukan pengembaraan, Rake. Meskipun, terus terang, mereka memiliki ilmu yang tinggi. Terbukti, Buye dan hamba sendiri dengan enteng dipecundangi. Bukan mereka, Tambir. Tapi ada seseorang yang membokong kita dengan sambitan batu. Ya, bagaimana dengan Pak Keling dan Mendangkungan dari Njaban? Mendangkungan tidak mungkin ikut, Kakang. Dia lumpuh, dan Pak Ling juga tidak tertarik untuk ambil bagian. Bagus. Aku ingin kali ini desa Tebu yang memenangkannya. Dan aku sendiri yang akan mewakili 9 desa untuk bertanding di pelataran Candi Sorobana. Iya, tapi pendekar dari Jongan jangan dikira enteng, Kakang. Sudah 4 kali Sokol Bewok menjuarai adu kanuragan yang diselenggarakan Kijaran Lejong setiap 3 bulan. Aku punya cara khusus untuk mengalahkannya. Kau tantang si Sokol Bewok sebelum aku turun. Kau tidak perlu cemas, Tambir. Saya harapkan semua jagoan dari manapun akan datang kemari. Sehingga wakil dari kelompok 9 desa ini akan mampu menjuarai upacara di pelataran Candi Sorobana nanti. Saya akan kerahkan seluruh penduduk untuk memeriahkan tanding kanuragan ini sebaik-baiknya, Kijaran. Bagus. Dan siapa tahu, atas keberhasilan semua ini, Ki Bekal akan diangkat sebagai aku.
Ternyata penilaian kita keliru, Kak. Lihat penduduk yang kita jumpai. Mereka selalu tersenyum dengan ramah. Iya. Kadang-kadang kita hanya menilai kesan pertama. Dan kebetulan kesan pertama kita di negeri ini cukup buruk, Mei. Lihat, kita hampir masuk ke Desa Tebu. Semua orang asing dilarang masuk. Pergi! Sebenarnya apa salah kami? Jangan banyak mulut. Pokoknya orang asing tidak boleh. Tidak ada larangan apapun memasuki desa ini. Kalian jangan seenaknya membuat aturan. Hentikan! Jangan di sini kalian menunjukkan kehebatan. Tunggu, 2 hari lagi. Lebih baik kita bertemu di pertarungan resmi, Kisanak. Di sana kau akan selamat dari pedangku yang haus darah. Terima kasih, Nona. Tidak usah basa-basi. Aku tahu, kalian akan ikut tanding kanuragan, bukan? Tidak usah pura-pura bodoh. Aku tahu, Tuan Jaran Lejong dan Tuan Bekel Desa Tebu mengundang para pendekar sampai ke Tuban. Bukan begitu, Kijaran? Aku ingin tahu kekuatan pendekar-pendekar dari pesisir utara. Nona, kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Sekarang ku beritahu. 2 hari lagi ada adu kehebatan para pendekar di Balai Desa Tebu. Siapapun boleh ikut, termasuk orang asing seperti kalian. Ah, kami cuma pengembara biasa, yang hanya memiliki 1-2 jurus untuk mempertahankan diri kalau kami diganggu. Nona, siapa namamu? Namaku aku. Apalah artinya sebuah nama? Panggil saja aku Angin. Angin Lengan Seribu. Ya. Aku pinjam senjata rahasiamu, Buya. Tapi Kakang, bukankah kita tidak diperbolehkan menggunakan senjata? Bukan aku yang akan menggunakannya, tapi Sokol Bewok yang akan menggunakannya. Saya jadi kurang mengerti maksud Kakang. Kau tidak perlu mengerti, Buya. Cepat berikan pasir beracunmu itu. Cukup satu, Buya. Kelihatannya akan ramai besok pagi. Kita beruntung bisa melihat kungfu dari berbagai aliran di sini. Ingat, aturan permainan tetap berlaku. Tidak boleh saling melukai dan membunuh. Aturannya aneh sekali. Kok pertandingan ilmu silat tidak boleh saling melukai dan membunuh? Pertandingan ini untuk mencari jago-jago yang akan dijadikan pasukan khusus negeri Gelang-Gelang yang sekarang menguasai Singasari. Oh. Yeah.
Kau menyalahi aturan main, Sokol. Kau telah membunuh lawanmu. Saya tidak melakukannya, Kijaran Lejong. Buktinya, lawanmu sudah tidak bisa bernapas lagi. Hian! Siapa kamu? Aku penonton. Kalau begitu kau jangan ikut campur. Ini adalah urusan kami. Aku tahu ada yang tidak beres. Bahkan aku tidak berkedip dalam menyaksikan perkelahian tadi. Lihat, dia terbunuh oleh pasir beracun itu. Persoalannya sekarang, siapa yang telah melemparkan pasir beracun itu? Saya tidak pernah menggunakan senjata pasir. Kenapa Kakang tega melakukannya? Tenang, Buya. Yang penting maksud kita tercapai. Semua pendekar dari Jongan tahu bahwa aku tidak memiliki pasir beracun. Kau bisa saja mencuri dari pemiliknya, Sokol. Ya, pasti dia telah mencuri pasir milik orang lain untuk menutupi kelakuannya yang licik. Rake Dugut, kau jangan menuduh seenaknya. Kau telah membunuh sahabatku, Sokol. Maka kau harus menerima hukumannya. Rakyat Dukut, kau sudah melakukan pelanggaran paling berat. Kau harus dihukum. Apa salahnya aku menghukum orang yang telah membunuh sahabatku? Dan apa salahnya kalau aku yang mewakili 6 desa ini ke Candi Surabana? Licik, pengecut. Tidak pantas pendekar licik macam dia mewakili kita ke Candi Surabana. Buya, tutup mulutmu. Dia yang membunuh Tambir. Dia yang menggunakan pasir beracun milikku. Tangkap pengacau itu. Ayo! Ada apa, Kisanak? Minggir, jangan halangi jalanku. Tikus tanah, kau tadi hampir menabrakku. Maaf, aku tidak sengaja. Enak saja maaf. Permaafan itu hanya dengan pedang. Aku tidak bermusuhan denganmu, Kisanak. Sekarang kita bermusuhan, Tuan. Aku tahu, Kisanak pasti akan ke Candi Surabana. Kenapa tidak lebih baik kita bertanding di sana? Dan kita bisa berangkat sama-sama. Di sana atau di sini sama saja. Kau pun harus menghadapi babak penyisihan. Anggaplah serangan saya ini babak penyisihan. Dan darah pendekar tikus macam kamu tidak pantas mengotori latar candi yang suci itu. Maaf, saya hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Kalian harus menuju ke arah gunung itu. Namanya Gunung Penanggungan. Dari arah sana, Kurawan tidak jauh lagi. Terima kasih, Angin Lengan Seribu. Kami berdua senang sekali bersahabat denganmu. Aku yakin dia akan ke Candi Surabana. Lantas? Aku ingin melihat sampai di mana pibu yang dilakukan pendekar-pendekar sipu ini.
Kalau begitu kita ke sana. Tapi candinya di mana? Seperti biasa, kita bisa bertanya pada penduduk dan bantuan dewa. Kau memang suami yang baik, Kak. Hitung-hitung kita berbulan madu. Semenjak kita menikah, kita belum pernah bertamasya kemanapun, ya kan? Selamat malam. Kalian mau ke Candi Surabana? Kenapa harus bohong? Siapapun boleh mengikuti adu kanuragan. Aku tahu, kalian pasti dari pesisir utara. Aku sering melihat kelompok bangsa kalian di Pelabuhan Tuban. Aku pernah dengar adu kanuragan itu dari teman baruku. Tapi kami sama sekali tidak tertarik. Kami bukan dari pesisir utara. Kami tidak akan ke sana. Kami tidak suka kekerasan. Lalu buat apa kamu membawa pedang? Hanya untuk menjaga diri, kalau terpaksa. Kalau begitu, kamu akan aku paksa. Apa maksudmu? Aku ingin jajal kalian. Hop. 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 Bagus. Kamu masih bertahan dalam jurus kelima. Sekarang akan kupaksa kau menggunakan pedangmu. Kakak, kau kena? Tidak apa-apa, Mei. Hanya luka kecil. Dan sekarang, luka yang lebih lebar akan merobek perutmu. Akhirnya kau gunakan juga pedangmu, pendekar. Kenapa tidak kamu lakukan? Ilmu yang kumiliki bukan untuk membunuh. Guruku hanya menyuruh membela diri dari gangguan. Kak, kelihatannya orang itu putus asa. Lihat bangunan itu. Seperti kerajaan dongeng saja ya. Bangunannya indah sekali. Mungkin itulah Candi Surabana. Lihat, banyak sekali orang-orang berkumpul. Kenapa mereka mau bertarung di situ? Bukankah candi itu tempat memuja bagi orang Hindu? Mana kita tahu adat istiadat di sini. Ayo. Kalian semua adalah orang-orang kepercayaan Sang Prabu Jayakatwang. Kalian semua adalah pahlawan dari Kerajaan Gelang-Gelang. Karena kemenangan atas Singasari termasuk jasa kalian. Adu kanuragan ini bukan untuk menyisihkan siapapun, tapi memilih seorang lagi sebagai pendampingku. Renteng yang selama ini dengan setia selalu melindungi Kak, dan memberiku nasihat. Kelihatannya mereka adalah pendekar-pendekar pilihan. Lagi, mungkin kita akan mendapat tontonan yang menarik dari antara yang terbaik.
Silakan Paman Tong Bajil untuk memulai. Pertandingan akan segera dimulai. Tepat ketika bayangan cungkuk candi sudah menutupi batu hijau itu. Dan siapa saja boleh menjadi penantang dan turun ke arena. Silakan. Aku yang tua dari lereng Kelut ingin mendapat pelajaran dari para pendekar yang terhormat. Bukan karena jumawa, tapi karena sudah terlalu lelah menunggu. Julung Wangi, rupanya orang pesisir kidul ini sudah ingin cepat-cepat pulang. Saya hanya ingin membantu Kakang, supaya bisa cepat istirahat. Tidak baik orang tua terlalu letih. Julung Wangi, dalam aturan musuh yang belum siap tidak boleh diserang. Tuan Macan Kumbang, bahasa lain bahwa kau minta giliranmu, bukan? Jumawa, anak kemarin sore sudah pandai berkokok. Hop, ya, hai, 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 ya, ha, ha. Orang yang memakai kuku macan itu benar-benar luar biasa. Ya, jurus harimau yang nyaris sempurna. Guru pernah bercerita tentang hebatnya jurus harimau di negeri ini. Kalian telah mencuri lihat acara terlarang. Kalian kebitahan. Ikut kami, cepat. Ayo cepat. Kau yang licik, Macan Kumbang. Lihat, Julung Wangi menjadi tidak berdaya. Karena kukumu dilumuri racun pelemah saraf. Kau sudah memakai cara-cara kotor. Hanya untuk memenangkan pertandingan. Banyak mulut kamu. Macan Angot. Lihat, dia menggunakan senjata rahasia gigi macam beracun. Pendekar busuk kemacan kumbang, ternyata kehebatanmu terletak pada kelicikanmu. Berhenti! Sekali lagi kuperingatkan, pertandingan ini tidak untuk saling membunuh. Sulit menentukan kemenangan tanpa pertarungan habis-habisan. Iya, lebih baik aku tidak jadi ikut. Aku juga. Aku menantang siapapun di antara kalian yang berani. Lancang kamu! Berani-beraninya kamu unjuk gigi di hadapan kami! Kau tahu
Siapa yang berlaga di sini? Semua pendekar yang merasa dirinya tangguh berhak ikut. Tapi apakah kau mendapatkan undangan? Apakah kau merasa diundang? Kenapa aku tidak diundang? Karena kau bukan siapa-siapa. Hanya para pendekar yang telah berjasa pada Prabu Jayakatwang yang boleh bertanding di sini. Aku memang belum punya jasa. Tapi aku akan sangat berjasa kepada Sang Prabu. Karena aku pun benci kepada seluruh keluarga Raja Kertanegara. Maaf, Gusti Patih. Hanya izin istimewa dari Paduka. Anak itu bisa ikut bertanding. Bagaimana menurut kamu? Saya percaya pada omongannya. Gusti Patih tinggal menentukan siapa yang akan menjajal ilmunya. Ini kesempatan yang baik untuk kalian. Untuk menunjukkan kehebatan masing-masing. Siapa yang mau menjawab tantangannya? Hebat sekali kungfunya. Ayo jalan. Ayo. Duduk. Siapa mereka? Kami berhasil menangkap orang yang mengintip di atas paman. Jaga mereka. Jangan sampai lolos. Hei, siapa namamu? Apa penting sebuah nama dibanding orangnya? Aku tidak pernah menghabisi seorang pendekar tanpa tahu namanya. Baik. Orang boleh memanggilku Silengan Seribu. Kalau mau. Bagus. Hentikan. Tujuan kita adalah mencari orang untuk melengkapi pengawalku. Jadi tidak kubenarkan pengawalku untuk mengikuti pertandingan ini. Aku yang menentukan. Dia menjadi pengawalku yang keempat. Siapa namamu? Aku Sakawuni, dari desa Tanibala. Paman, bagaimana dengan dua orang ini? Siapa kalian? Kenapa kalian berani mengintip apa yang sedang kami lakukan? Maaf, kami tidak sengaja. Kami dalam perjalanan. Kami kebetulan mendengar suara-suara orang yang berkelahi. Tanpa sengaja kami melihat dari sana. Bohong! Kalian kira kami akan mudah percaya dengan apa yang kalian katakan? Kalian pasti suruhan pihak-pihak tertentu untuk memata-matai kami. Sungguh. Kami berasal dari negeri yang sangat jauh di seberang lautan. Kami terdampar di pesisir utara negeri ini. Kalian harus ditangkap. Dan akan kami adili di kota raja. Maaf, kami sama sekali tidak merasa bersalah. Kami tidak mau diperlakukan sewenang-wenang. Memata-matai kami adalah kejahatan yang bisa dikenakan hukuman mati. Tapi kami bukan mata-mata. Kalian akan mengaku kalau sudah berada di tiang penyiksaan. Tangkap mereka! Ayo! 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 Ayo
aku ingin menjajal ilmu pedangmu orang asing. Kau sudah terlalu lama menggunakan pedang itu. Aku takut tenagamu akan habis. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, Mei. Tapi tampaknya lelaki bogel itu bukan orang sembarangan. Kalau aku beri tanda, cepat lari. Jangan, Paman. Aku tertarik pada pedangnya yang luar biasa. Aku mencium hawa maut yang sangat mengerikan. Aku masih memerlukan tenagamu, Paman Bajil. Harus ada orang lain. Saya yang akan menangkap mereka. Kau langsung kuangkat sebagai pengawal keempatku. Kalau kau bisa menangkap mereka, berapa prajurit yang kau perlukan? Saya tidak pernah membutuhkan pembantu, Gusti Pati. Bagaimanapun, dia harus didampingi pengawal, Gusti Pati. Paling tidak, untuk mengawasi sepak terjangnya. Kau tidak apa-apa? Kak, kadang-kadang nasib itu lucu. Bukankah kita kemari untuk menghindari kesulitan di negeri kita? Iya. Tapi apa yang kita dapat? Kesulitan lain yang lebih menyakitkan. Kau sudah berjanji tidak akan mengeluh, Mei. Maafkan aku, Kak. Memang, aku tidak siap menghadapi semua ini. Kupikir negeri ini penuh kedamaian. Seperti cerita Pak Tua Ranubaya. Kau terlalu letih, Mei. Percayalah, kita akan menemukan kebahagiaan di negeri ini. Ayo, kalau kita tetap di sini, mungkin para pengejar itu akan menemukan kita. Ayo.